High Impact People, saat ini kita ada di atas kota Kapadokia melalui hot air balloon. Kita sekarang posisi 500 meter di atas laut. Biasanya kalau kita pergi ke Kapadokia, Turki, pasti kita wajib untuk naik balon terbang, dan kita disiapkan untuk 2 malam nginap di sini. Just in case seandainya angin kencang, balon terbang, maka hari kedua kita masih bisa terbang. Dan kita bisa melihat pemandangan yang begitu indah di atas kota Kapadokia, di mana rumah-rumah buat dari pahatan batu seperti zaman Flintstone. Di mana mereka sudah membangun rumah-rumah ini sekitar 3.000 tahun yang lalu, dan sampai hari ini menjadi warisan UNESCO dunia. Di Kapadokia merupakan tempat di mana juga pada waktu kisah ras pasal 1 ada ke 12 mereka adalah murid-murid Kristus yang sempat melihat Yesus naik ke surga, dan mereka juga dipenuhi Roh Kudus, dan mereka kembali ke tempat ini. Dan mereka disinilah menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Walaupun under tekanan, di mana mereka sedang mengalami penganiayaan. 1 Petrus pasal 1 ayat 1, mereka bersembunyi di gua-gua di Kapadokia ini. Nah, Tuhan melindungi mereka. Mereka berkumpul di rumah-rumah dengan kesederhanaan mereka, dan mereka bertumbuh di dalam iman mereka. Dari Kapadokia, Turki, Tuhan mengasihi. Amazing. Yes. Very nice. Jojo pastinya kuwanjang banget deh. Kota bawah tanah di sini.
Ini kota buatan namanya, ini Charak. Ini aslinya namanya kota, kota bawah tanah itu underground city, tetapi aslinya di sini Bapak Ibu bukan city, bukan kota yang selalu tinggal. Ini Bapak Ibu seperti bahasa Inggris yang shelter, ya, tempat bersembunyi. Ya. Ini stone door. Ini stone door apa Bapak Ibu? Itu rata beratnya 5 ton. 5000 kilogram. Ya. Itu tidak dibawa dari keluar, itu membuat di dalam ini. Bapak Ibu Stondor punya khusus, misalnya yang tadi aku sudah bilang, kalau yang enemy masuk ke dalam, orang-orang yang tinggal di sini yang sakit, yang itu so weak people ya, sakit itu anak-anak kakek tidak bisa itu perang, fighting. Karena itu daripada fighting langsung escape aja ya, escape kemana? Yang naik kota bawah tanah. Bahwa bencana itu akan terbentuk menjadi indah ketika melewati begitu banyak proses. Seperti yang tadi disampaikan bahwa prosesnya harus dipukul-pukul dulu, kemudian harus dibikin pusing, puter-puter, lalu kemudian dikeringkan, didiamkan kira-kira sekitar 15 hari, lalu dipanaskan di oven, lalu kemudian juga lagi dijemur, dan kemudian sebagai proses begitu panjang. Ini satu gambaran yang menarik kepada Yeremia bahwa, hey, kalau aku mau jadikan kau barang berharga, kamu harus siapin proses yang panjang.
alasan situs bagi saya itu tentang kasih mula-mula ya, itu Efesus ya Pak ya? Ya, kenapa tentang kasih mula-mula? Karena saya pikir dari segala hukum yang pertama adalah gimana kita mengasihi Tuhan, gimana kita cinta Tuhan, dan gimana kita mengasihi sesama. Kali ini saya gak pernah ngeluh, makanan tetap enak, semua bisa makan, tidur bisa. Dengan anak-anak happy, ketawa dengan teman-teman kalian, aku semadu, saya senang sekali. Bapak tuh luar biasa, Bapak tuh hamba Tuhan, tapi mau melayani itu koper segitu beratnya naik turun. Aduh, saya mau bantuin, tapi saya juga sakit, maksudnya gak bisa naikin turun. Gimana caranya? Yang laki-laki di sini juga gak banyak, gimana caranya? Bapak hebat banget lah, udah capek, udah ngantuk, masih mau naikin turun koper, terus menghatiin kita, kita mau ke balon udara, Bapak doain, kita mau ke jeep, Bapak doain. Luar biasa lah Bapak pelayanannya. Sama anak-anak, momen itu tuh, momen ini tuh benar-benar yang nggak bisa dibeli gitu. Terus apalagi dengan dengan Ibu Hendy dan Bapak juga, ini juga kita udah lihat stream di YouTube, jadi ini juga benar-benar kita tahu siapa Bapak, siapa Ibu secara ya YouTube lah ya. Tapi sekarang secara pribadi saya lihat Bapak dan Ibu betul-betul orang luar biasa, betul-betul humble, kita sampai amazing gitu. Untuk kebersamaan kami sangat bersyukur karena kami mungkin yang saling mengenal hanya dari Sorong, tetapi setelah kami bergabung, kami lama-lama kami seperti keluarga. Wow.